Ya sudah, akhirnya bapaknya makan, bapaknya doain keberkatan, keberkatan. Berilah keberkatan kepada putra sulungku ini. Kemudian akhirnya jadi nabi intinya begitu. Ya, ini jadi nabi dengan cara yang licik ya. <laughs> akhirnya kita mulai sejarah Yahudi mereka adalah Banu Israel dan Israel adalah nama lain dari Yakub alaihi salam dan Yakub alaihi salam adalah Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi Salam Nabi Ibrahim alaihi salam kita bicarakan secara singkat sebagaimana kita ketahui beliau menikah dengan Sarah kemudian akhirnya <coughs> Sarah menghibahkan pembantunya Hajar ya karena Saroh tidak punya anak. Kemudian setelah itu uh, Ibrahim pun menikah dengan Hajar pembantunya Saroh akhirnya punya anak namanya Ismail. Ya, setelah sekian puluh tahun atau sekian lama menikah dengan Saroh tidak punya anak, ternyata setelah menikah dengan istri keduanya yaitu Hajar baru kemudian punya anak namanya Ismail. Akhirnya Saroh pun cemburu kepada Hajar dan akhirnya Hajar pun harus pergi meninggalkan uh, Palestin menuju ke Mekah bersama putranya Ismail alaihi salam. Kemudian disebutkan dalam literatur uh, Israiliyat ya. Uh, bahwasanya 14 tahun kemudian dan ini dinukil oleh Al Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Qasasul Anbiya bahwasanya 14 tahun setelah lahirnya Ismail kemudian Sarah pun mengandung dan melahirkan uh, Ishak. Melahirkan Ishak. Tatkala itu umur Ibrahim sudah uh, sangat tua ya. Kemudian disebutkan sudah 100 tahun, kemudian Sarah sudah 90 tahun. Allah alam ini semua disebutkan dalam Israiliyat ya yang dinukil dari literatur-literatur Ahlul Kitab. Kemudian lahirlah Ishak. Ishak kemudian uh, menikah dan punya anak ya. Uh, dua ya yaitu Isu dan Yakub. yang tua namanya Isu, yang bungsu namanya Yakub. Ya, ya. E, Ishak menikah dengan seorang wanita namanya Rifka kalau bahasa Arab, tapi kalau versi Injil dalam Perjanjian Lama, dalam Kitab Kejadian, namanya Ribka. Intinya Ishak menikah dengan Ribka, punya anak e, kembar, tetapi yang keluar di luar adalah Ishak. Baru kemudian siapa? Yakub. Eh bukan Ishak, apa? Ishak punya anak kembar dua. Yang pertama namanya Isu, yang kedua namanya siapa? Yakub. <laughs> Saya ulangi. Ishak istrinya satu, namanya Ribka. Ini mungkin baru hafal ya. <laughs> Ribka dengan pernikahan dengan Ishak punya anak kembar. Yang pertama keluar siapa? Isu. Kemudian yang kedua Yaakub, jadi yang sulung adalah Isu. Kemudian Isu hobinya adalah berburu, ya kemudian uh, dia pandai dalam berburu sehingga dicintai oleh uh, Ishak. Adapun Yaakub senangnya di rumah, ya membantu ibunya dan dia sangat disayang oleh ibunya Ribka. Kemudian tatkala Ishak sudah tua dan mulai rabun matanya sudah tidak bisa melihat lagi atau kurang bisa melihat, ya dan maka dia pun ingin mewariskan keberkatan yaitu ingin mewariskan kenabian dan dia ingin mewariskan kenabiannya kepada Isu anak yang tersulung ingat ini semua tidak ada dalam literatur Islam ini semua saya nukil dari perjanjian lama ya? dari kitab kejadian kenapa saya nukil karena ini semua cerita plek pelak dinukil oleh Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya sebagai bentuk Israiliyat kita ingin lihat bagaimana dalam kitab kejadian uh, Taurat perjanjian lama itu namanya Taurat perjanjian baru namanya Injil bagaimana kisah Yakub dalam perjanjian lama yang mereka anggap adalah kitab suci nah akhirnya Ishak ingin mewariskan keberkatan kepada putra sulungnya Isu dan dia berkata kepada Isu pergilah Isu kau berburu kemudian uh, tangkaplah seekor kambing intinya dan masaklah buatku dan aku lagi ingin makan kambing tersebut, nanti akan saya berkati engkau, agar keberkatan turun semua kepadamu, maka keturunanmu akan menguasai dunia dan seluruhnya. Ya. Berangkatlah, Isu ya, ingin segera mendapatkan keberkatan, maka dia harus uh, berburu kambing. Rupanya, ribka sang ibu, sang ibu lebih sayang kepada, ya aku, sang ibu lebih sayang kepada, Yakub. Ya Maka sang ibu berkata kepada Yakub, wahai Yakub, sungguhnya kakak sulungmu Isu sedang pergi dan sebentar lagi bapakmu Ishak akan mewariskan keberkatan kepada kakakmu. Saya ingin keberkatan kepadamu. Maka sekarang ikutilah perintahku. Kau potonglah kambing milik kita yang kecil tersebut. Setelah itu kau aku akan masakkan makanan kesukaan bapakmu. Bapakmu kan enggak bisa melihat ya. Terus setelah itu kau datang ketemu bapakmu, minta berkat seakan-akan kau adalah Isu kata Yakub ya, ya ibunda tubuhku beda dengan Isu Isu badannya berbulu sedangkan aku tidak tidak berbulu ya kemudian suara juga beda kata ibunya jangan khawatir ya kau nanti ketemu bapakmu pakai bajunya Isu pakai bajunya apa Isu kemudian nanti masalah bulu gampang kita akan ambil bulu dari kambing kemudian dipasang di badanmu Faham ya? Akhirnya Yakub, alaihissalam, setuju dengan uh, perkataan ibunya. Akhirnya dia pun segera potong kambing, kemudian dimasak oleh ibunya. Kemudian dia pakai bajunya Isu. Kemudian dia datang taruh bulu uh, domba atau kambing di badannya. Lantas dia datang kepada ayahnya. Wahai ayahanda, ini aku sudah tiba membawa makanan yang kau sukai. Kata Ishak yang sudah tidak bisa melihat lagi. Kok cepat sekali? Kau sudah cepat iya ini ayah sudah siap. Ayahnya heran. Ya. Kau isu iya. Kemudian coba dekat kepadaku maka dipeluklah eh, Yakub oleh bapaknya Ishak, dipegang badannya berbulu iya. Bau bajunya. Oh iya ini bau ini adalah bau bajang, bau apa padang pasir karena Isu sukanya ke padang pasir apa? Berburu. Tapi bapaknya heran belum badanmu bajumu baju Isu tetapi suaramu suara Yakub Aku adalah Isu ya ya sudah akhirnya bapaknya makan bapaknya doain keberkatan berilah keberkatan kepada putra sulungku ini kemudian akhirnya jadi nabi intinya begitu ya ini jadi nabi dengan cara yang licik ya <laughs> akhirnya sudah diudukan keberkatan semuanya akhirnya semua keberkatan turun kepada siapa Yakub alaihi salam. Setelah itu Yakub ibunya senang, Yakub sudah dapat keberkatan, datanglah isu belakangan. Terlambat dia. Dia bawa makanan sudah dimasak kemudian dia bawa kepada Ishak. Dia berkata, "Ayah Anda, ini aku isu, aku bawa makanan loh." Kamu kan tadi sudah datang sebelum baru-baru saja. Enggak, saya baru datang sekarang ayah anda. Wah, ternyata tadi siapa? Ya aku. Waduh, adik kurang ajar ini. <laughs> akhirnya Gimana ayah anda doain kayak keberkatan kepadaku? Kata Ishak sudah terlanjur tidak bisa Saya sudah doain kepada anak Kepada adikmu, adikmu akan menguasaimu bosnya keturunannya akan menguasai alam semesta ini Dan seluruhnya keberkatan keberkatan Enggak ada keberkatan yang lain <laughs> Intinya akhirnya Isu pun sakit hati Luar biasa kepada adiknya siapa Yakub dan dia dendam kepada Yakub dan dia ingin membunuh Yakub karena kenabiannya telah direbut dari siapa? dari Eso, ya. Akhirnya ketahuan ya karena takut ter terjadi sesuatu maka akhirnya ibu mereka Ribka menyuruh Yakub untuk pergi ke pamannya yaitu saudaranya Ribka namanya Laban di kota lain di Haran atau kota yang lainnya. Maka pergilah dia meninggalkan Palestina menuju Haran daerah Syam untuk bertemu dengan pamannya. Gini cerita terdapat dalam kitab kejadian di perjanjian lama ya tentu bagi kita orang Islam susah membenarkan cerita ini ya karena kita tahu bahwasanya kenabian bukan turunan ya kemudian bagaimana nabi ya, nabi Ishak minta doa kan mintanya kepada siapa kepada Allah dan Allah kan tahu ini Yakub sedang menipu gitu masa Allah tetap saja kabulkan ya, ya. kalau Ishak bisa ditipu oleh Yakub maka Allah tidak bisa ditipu ya. Kemudian bagaimana menjadi seorang nabi dengan kelicikan seperti ini? <laughs> ya, dia merebut kenabian dari kakaknya dengan kebohongan dan kelicikan dan yang lainnya. Tentu ini tidak mungkin para ambia seperti ini. Oleh karena kalau kita baca sejarah para nabi dalam literatur perjanjian lama dalam kitab-kitab kejadian, isinya penuh dengan kekacauan ya. Iya, <laughs> penuh kekacauan di antaranya ini, di antaranya uh, Yakub menipu siapa? Isu dan menipu bapaknya Nabi Ishak. Bayangkan Nabi tipu Nabi. Kemudian juga contoh seperti Nabi Daud berzina, suka dengan istri orang, ternyata istri anak buahnya. Dia bangun lihat lihat, ih ada cewek, ternyata cantik. Dia lihat, nintip Nabi Daud Alisa. Setelah itu dia pun jatuh cinta sama wanita tersebut, dipanggilah wanita tersebut, kemudian disetubuhi wanita tersebut. Itu dalam perjanjian lama, ngerikan. Kemudian akhirnya dia buat trik supaya suaminya cepat mati, maka dikirimlah suaminya ke musuh yang paling kuat, suruh maju paling depan. Akhirnya matilah suami wanita tersebut. Akhirnya perempuan tersebut diambil oleh Daud alaihissalam. Disebutkan Harun alaihissalam Dalam Al-Quran, Nabi Harun melarang Bani Israel untuk menyembah, menyembah, sapi. Ya. Walaqad qala lahum Harun min qablu ya qaumi inna ma Wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa amri sungguh harun telah menegur mereka sebelumnya wahai kaumku sungguhnya kalian telah terfitnah tuhan kalian adalah allah jangan sembah sapi tapi kalau dalam perjanjian lama nabi harun yang kasih ide untuk bikin patung apa sapi dan seperti ini banyak tentunya uh, kita bilang ya uh, yang benar adalah yang disebutkan dalam literatur apa al-quran maupun hadis-hadis yang yang sahih. kita lanjutkan ya sejarah Bani Israel menurut versi mereka. Setelah itu Yakub pergi ke Haran, kemudian dia bertemu dengan pamannya namanya Laban ya. Kemudian akhirnya Laban dia ketemu ternyata Laban ini punya dua putri. Yang pertama paling sulung namanya Lia, yang kedua namanya Rahil. Lia ini orangnya kurus, penampilannya enggak cantik ya. Sementara Rahil wanita yang cantik, menarik hati Yakub Salam. Akhirnya Nabi Aku ingin menikah dengan Rahil Kemudian Laban berkata, pamannya berkata Wahai Yakub, kalau kau ingin menikah dengan putriku Kau harus kerja di sini menggembala tujuh tahun Saya setuju, maharnya kerja tujuh, tujuh tahun Setelah selesai dia bekerja hampir tujuh tahun Mau selesai, waktunya selesai Maka dibuatlah pesta besar-besaran pernikahan Yakub. Maka orang-orang datang Begitu malam pengantin, ternyata yang disodorkan adalah Lia. Waduh, sudah terlanjur. Kadung undangan tersebar. Akhirnya, ini semua pembohong ini kasusnya. Akhirnya Yakub menikah dengan siapa? Lia. Rokmaan fihi terpaksa mau tidak mau dia nikah dengan siapa? Lia. Terus dia marah sama pamannya. Wahai paman, kita kan dulu perjanjian buat Rahil. Kenapa aku kasih Lia? Kata pamannya, enggak mungkin adat kita. Masa adik nikah dulu baru apa? Kakak. Ya kakaknya dulu deh. Kalau kau mau sama adiknya, kerja lagi tujuh tahun. Iya, siap. Akhirnya Yakub kerja lagi tujuh tahun. Ini dalam perjanjian lama ya. Nanti anda bisa cek kitab kejadian. Akhirnya uh, Yakub kerja lagi apa? Tujuh tahun. Setelah tujuh tahun baru kemudian dia nikah dengan Rohil. Dan dalam syariat mereka menurut perjanjian lama boleh menikah dengan kakak beradik. Ya. Jadi istri pertama Lia, istri kedua siapa? Rohil. Dalam pernikahan tersebut, ya, akhirnya Allah mengurangi menutup kekurangannya Lia yang yang mungkin buruk rupa dan kurus akhirnya punya anak, punya anak eh, apa namanya beberapa anak ya. Dari yang tua namanya eh, apa namanya Rebon atau siapa nanti saya akan sebutkan nama-namanya. Saya tidak hafal nama-namanya agak susah ya. Intinya Lia punya beberapa anak laki-laki, akhirnya Rohil cemburu. Rohil ternyata mandul enggak bisa punya anak. Sudah lama nikah enggak punya anak. Akhirnya Rohil punya budak wanita jariah. Namanya Hibla atau ya Hibla ya. Uh, Hilba, Hilba. Uh, adapun uh, Lia punya budak perempuan namanya Zilfa. Ya kalau kita Zulfa mereka bilang apa? Zilfa ya. Akhirnya karena Rohil tidak bisa punya anak, maka dia hadiahkan budaknya kepada Yakub. Akhirnya Yakub nikahi punya anak dari budaknya dari Hilbah tersebut punya anak. Ya. Kemudian akhirnya Lia cemburu, dia kasih lagi budaknya Zilfa. Akhirnya nikah lagi punya anak lagi. Berarti Yakub ini punya anak dari empat orang wanita. Ya, faham? Antum dari berapa? Satu ya. Yakub dari empat. Pertama siapa? Lia, kemudian Rohil, kemudian Hilba, kemudian Zilfa. Rohil belakangan. Ternyata kemudian dia punya anak namanya Yusuf. Kemudian lama kemudian lama-lama akhirnya punya anak lagi namanya Binyamin. Ya. Jadi saya akan sebutkan nama-nama 12 anak lelaki Yakub dari empat wanita yang dia gauli atau dia nikahi. Ya. Catat ya. Anak-anak Lia namanya Ruben nomor satu kemudian Simeon yang kedua kemudian Lewi ketiga kemudian Yehuda atau Yahuda itu asal nama Yahudi sebagai nama berpendapat dari anak yang ke 3 inilah atau keempat Yahuda inilah asal muasal nama Yahuda Yehude kalau dalam kitab Injil disebut Yehuda kemudian Isakhar keberapa itu keempat ya kelima kemudian Zebulon keberapa keenam anak-anak Rahil adalah Yusuf dan Binyamin berapa itu anak-anak Bilha budak perempuan Rahil adalah dan serta Naftali namanya kalau di itu dana tapi di sini dan dan Naftali dan serta Naftali berapa dan berapa sepuluh ya ya sepuluh kemudian dari Zilpa Zilpa atau Zulfa budak perempuannya Leah adalah Gad dan Asher berapa dua belas sudah hafal? coba <laughs> rebound siapa Samun kemudian <laughs> Reblon kemudian intinya itulah inilah dua belas orang putra putranya Yakub yang semua bani Israel Yahudi kembali kepada dua belas orang ini ya makanya disebut bani Israel artinya anak anak laki lakinya Israel ada dua belas orang dari dua belas orang inilah muncul dua belas suku besar dari kelompok Yahudi. Semua orang Yahudi bermuara kepada 12 putra Israel. Maka mereka disebut dengan Banu Israel. Yeah. Tapi intinya ini literatur cuma kita dapatkan di uh, literatur Israeliat, Ahlul Kitab. Adapun dalam literatur Islam, tidak ada ini semuanya. Ya, namun sebagian ulama menukil seperti Al-Hafidh rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Qasal dan juga ulama-ulama yang dalam tafsir, dalam tafsir mereka nah mulailah yang sampai kepada kita cuma mulai dari kisah Nabi Yusuf Alaihissalam yang Allah abadikan dalam sebuah surat yang sangat yang panjang namanya surat Yusuf ya dan ini menjelaskan bagaimana akhirnya Bani Israel berpindah dari Palestine menuju Mesir Allah Sebutkan tentang kisah Nabi Yusuf cat kalau mereka semua sudah besar ya ternyata is, uh, namanya Yakub sangat sayang kepada Yusuf alaihissalam. Terutama Yusuf alaihissalam ternyata bermimpi dia kabarkan kepada ayahnya ini roaitu ahada asyara kau kaba wa shamsa wal kamara roaitu hum lisa jidin. Ya, wahai ayahanda, aku melihat dalam mimpiku bahwasanya matahari, rembulan dan sebelas bintang sujud kepadaku. Ini mimpi yang dahsyat. Berarti rembulan, matahari dan sebelas bintang akan tunduk kepada Yusuf alaihissalam, Dan ternyata ditakwilkan di kemudian hari, ternyata yang dimaksud rembulan adalah Ya'kub, matahari adalah ibunya, ya kemudian sebelas bintang adalah saudara-saudaranya. Ya. Reblun dan kawan-kawannya. Akhirnya ayahnya tahu, dia berkata, Ya bunaya la taqusur ya ala ikhwatika. Faya ke kaidah. Wahai anakku, jangan kau ceritakan kisah ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan hasad kepadamu. Kalau sudah hasad mereka akan buat makar kepadamu. Ini saya sering sampaikan dalil bahwasanya seorang kalau dapat nikmat tidak semua nikmat harus dia ceritakan kepada orang lain. Tidak semua nikmat harus dia pamerkan di Instagram. Tidak semua nikmat dia harus pamerkan di di YouTube atau di e, Facebook ya dan yang lainnya. Karena tidak semua orang bisa kuat melihat kenikmatan tersebut. Betapa banyak wanita memamerkan suaminya. Sementara wanita-wanita lain mungkin suaminya tidak sayang seperti suami dia tersebut. Dia gandengan sama suaminya, pelukan sama suaminya, kemudian dia masukkan ke Instagram atau di Facebook. Akhirnya banyak akhwat yang lihat sedih. Kenapa? Karena tidak pernah dipeluk oleh suami. Akhirnya lama-lama tertarik. Boleh juga suami akhwat itu. Kita boleh daftar. Ya. Oleh karenanya tidak semua kenikmatan kita tampakkan. Ya. Makanya saya selalu ingat nasihat saya. Asyatri, dia bilang kalau orang tanya sama engkau, misalnya ditanya, rumahmu ada berapa? Enggak usah kau jawab. Mobilmu ada berapa? Jangan kau jawab. Kenapa? Kalau kau jujur, kau katakan rumahmu banyak, dia akan hasad. Kalau kau bilang rumahmu masih kontrak, dia akan menghina. Mending nggak usah jawab. Bilang aja dengan global, Alhamdulillah. Allah sudah beri kenikmatan kepada saya. Alhamdulillah saya punya tempat tinggal. Nggak usah dijelaskan secara terperinci. Sebagian orang pamer, saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Akhirnya orang jadi hasad dan dengki. Jangan kan kepada orang jauh. Kepada orang dekat saja, ya, masalah. Yusuf tidak boleh cerita kepada saudara-saudara kandungnya. Ya. Kata para ulama, Allah surat Yusuf ini surat Makkiyah, turun di Mekah. Allah ingin memberi tasliyah, yaitu hiburan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahasnya engkau wahai Muhammad, engkau dimusuhi oleh kaum Quraisy yang itu sukumu sendiri. Engkau dipimpin oleh, dimusuhi oleh pamanmu. Maka sudah dahulu sebelum engkau, Yusuf dimusuhi oleh apa? Saudara-saudaranya, kakak-kakaknya. Yang harusnya kakak-kakaknya bela dia malah memusuhi dia. Akhirnya kemudian meskipun Yusuf tidak cerita, namun akhirnya saudara-saudaranya Yahud, Yahuda, Riblon, Samun, ya, Lewi dan lain-lainnya pada cemburu kepada Yusuf. Akhirnya mereka bermusyawarah. Ya. Mereka berkata, La Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Inna abana Sungguh Yusuf dan saudaranya si Binyamin sangat disayang oleh bapak kita. Yakub alaihissalam. Sungguhnya bapak kita dalam kesesatan yang nyata. <laughs> Padahal bapaknya nabi. <laughs> Padahal bapaknya apa? Nabi. Akhirnya mereka saking cemburu hasad mereka berkata, ukutulu Yusuf. Kita bunuh saja si Yusuf." Atau pilihan kedua, "Awit rahuhu arda abikum." Kalau enggak dibunuh kita buang ke tempat yang jauh sehingga bapak kita enggak pernah lihat dia. Ya. Kalau sudah bapak kita enggak pernah lihat dia, akhirnya bapak kita akan lihat kita. Dan bapak kita akan konsen sayang kepada kita. Wa takunu mimbak ba'di mimba'dihī qauman Sayang kita bunuh dia atau kita buang dia, setelah itu kita bertobat, jadi orang-orang soleh lagi. Ya, nah, ini apa trik yang bagus. Nah, Maksiat sekali aja, kita bunuh. Setelah itu kita bertobat. Dan itulah terkadang orang soleh terjerumus dalam kemaksiatan. Dia bilang Allah Maha Pengampun. Sekali ini aja sudah habis ini enggak lagi. Allah Maha Pengampun. Habis itu tinggal umroh haji selesai urusan. Dan ini bahaya ya. Akhirnya kalau qailu minhum la Yusuf. Di antara mereka yang bermusyawarah itu sepuluh orang bersaudara, mungkin Benyamin enggak ikut karena binyamin satu ibu dengan siapa? Yusuf. Benyamin sama Yusuf ibunya siapa? Siapa tadi? Rahil, Masya Allah sudah hafal ya. Masyaallah. Akhirnya satu orang di antara mereka berkata, jangan bunuh Yusuf, ya, lemparkan saja dalam apa? Sumur. Ya itu bapak saya, fa'in. Kalau kalian benar-benar ingin agar tujuan kita tercapai, orang tua kita ya aku konsen sama kita, sudah jangan dibunuh. Itu adik kita sudah lempar aja dalam sumur. Akhirnya mereka buat rencana. Mereka bilang, wahai bapak kami, ya, eh, apa namanya? Biarkanlah Yusuf pergi. bersama kami. Ya. Biar dia jalan-jalan di rumah terus, enggak enak jalan-jalan. Ya. Biar tak wayalat, ya. biar dia jalan-jalan. Ya. Kita bawa dia ke padang rumput. Ya. Bapaknya mengatakan ini layah zununi an tadhabubi. Wa khawfu an yakulahu dzibu. Wa antum anhu gafilun. Sungguh aku ya, takut. Ya. Tidak suka kalau kalian bawa Yusuf pergi dariku. Nanti khawatir di sana dia dimakan oleh serigala. Mereka berkata, "Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah, inna idzal Kita ini sekelompok orang, 10 orang. Kalau Yusuf ternyata masih dimakan oleh serigala, kita ini siapa? Sungguh kita kaum merugi. Masa kita 10 orang nggak bisa lawan serigala satu ekor? Akhirnya bapaknya setuju. Oh ya. Bapaknya setuju. Ini menunjukkan bagaimana Yakub sangat sayang kepada siapa? Yusuf alaihissalam. Akhirnya Mereka pun pergi membawa Yusuf. Kata mereka, sungguh kami akan menginginkan kebaikan bagi adik kami. Mereka bawa wa ajmau ayya ja'alu fi ghayabatil jubbi. Kemudian mereka lemparkan Yusuf dalam sumur. Wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrim hadza wa hum la Waktu Nabi Yusuf dilemparkan masih kecil dilemparkan dalam sumur, maka Allah langsung mewahyukan kepada Nabi Yusuf. Suatu hari kau akan mengabarkan kepada mereka tentang kejadian yang mereka lakukan ini sementara mereka tidak sadar. Ada waktunya nanti. Ya, artinya Allah beri kabar gembira kau akan selamat dan suatu hari kau akan mengabarkan hal ini kembali kepada kepada kakak-kakakmu. Akhirnya sudah lempar dalam sumur. Wajat saya rotun faar fa Tiba-tiba ada orang musafir lewat. Kemudian mengambil air di sumur, kasih masuk timba. Tahu-tahu timbanya ditahan oleh apa? Yusuf. Pas diangkat, kalau ya gulami. Eh, ada budak lepas di sini. Ya, mumpung kita bisa jadikan apa? Budak. Kita bawa pergi jadi pekerja. Ya. Bukannya kasihan ini nak siapa? Enggak. Ada budak ini jadi pekerja baru. Tatkala kalau mereka mau ngambil Yusuf, kakak-kakaknya datang. Eh, itu budak kami yang lepas. Kalau mau beli. Fasyarahu baksin darahima Akhirnya Yusuf dibeli, duitnya diambil oleh kakak-kakaknya. Ya, tidak apa-apa, murah tidak apa-apa. Yang penting bawa pergi. Akhirnya Yusuf dibawa pergi. Kemudian kakak-kakaknya wajau abahum um bekun. Maka pulang malam-malam. Tunggu malam dikit. Biar biar dram, apa, dramatis ya. Kemudian pulang nangis. nangis rame-rame. rame rame, sepuluh orang nangis. Qalu <tik> <tik> ya abana inna zahabna nastabiku wa tarokna Yusuf wa mata'ina fa'akalahu zi'bu. Mama anta walau kunna sadikin. perkataan yang sangat indah ayahanda ya kami tadi pergi bawa Yusuf kemudian kami berlomba-lomba panah lomba lari kami biarkan Yusuf biar main sendiri karena masih kecil tidak bisa ikut lomba lari sama kami tiba-tiba dimakan oleh apa serigala ya namun sepertinya kau tidak akan percaya sama kami nangisnya nangis beneran makanya mereka datang malam-malam supaya seakan-akan ada kejadian baru padahal Yusuf sudah hilang dari sore jadi mereka pura-pura terlambat supaya kondisinya benar-benar memperdaya ayah mereka. Wajau apa namanya bidamin ala bidamin Kemudian mereka bawakan baju Nabi Yusuf penuh dengan darah. Ya. Ketika Nabi Akub melihat ini semua, dia mengatakan, "Qala bal sa'walat lakum anfusukum amra, fa sabrun jamil." Kata dia, "Kalian telah terbawa oleh nafsu kalian." Nabi Yakub tidak percaya dengan semua drama ini. Meskipun nangis. Jadi nanti jangan terlalu percaya sama orang nangis. Orang nangis belum tentu benar ya. Sebagian orang pintar main drama ya. Jangan terpacat jangan terpedaya dengan indahnya perkataan. Sebagian orang bisa menutup kebatilan dengan indahnya perkataan. Kenapa Nabi Yakub tidak membenarkan kakak-kakaknya Yusuf tentang kabar kematian Yusuf? Ada beberapa hal. Yang pertama Nabi Yakub sudah diceritakan oleh Yusuf bahwasanya matahari, rembulan, sebelas bintang akan sujud kepada siapa? Yusuf. Ini menunjukkan Yusuf suatu hari akan menjadi orang besar. Bagaimana masih kecil sudah meninggal dunia? Ini di antara dalilnya. Nabi Yakub mendustakan perkataan mereka. Yang kedua, ternyata waktu didatangkan baju Nabi Yusuf, ternyata bajunya penuh darah tapi tidak teracak-acak, tidak robek-robek. Apa ada serigala baik makan sambil tidak mengacak-acak Nabi Yusuf? Harusnya kan bekas garukan, bekas cakaran. Harusnya bajunya ini menunjukkan korina indikasi menunjukkan mereka berbohong. Tetapi apa kata Yakub alaihissalam? Foso fosobrun jamil, sabar yang jamil yang indah. Kenapa kata para ulama? Dia tahu tidak mungkin kembali Yusuf. Dia enggak mungkin maksa kakak-kakaknya untuk kembalikan Yusuf. Karena mereka sudah sepakat untuk berdusta, untuk membohongi bapaknya Yakub alaihissalam. Ini dalil terkadang seorang soleh diuji dengan anak-anak yang tidak beres. Ya Nabi Yakub tuh nabi yang paling mulia di zaman tersebut. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah di zaman itu adalah Yakub alaihissalam. Bukan Yakub tadi yang bohong-bohong ya enggak. Ini Yakub versi Islam sekarang. <laughs> Ini hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah uji dia, ternyata di antara anak-anaknya ada yang soleh seperti Yusuf alaihissalam dan ada yang brengsek 10 orang yang yang ternyata uh, menipu ayah mereka padahal ayah mereka nabi. Ya. Nekat nipu nabi ya. Tapi kata Yakub, fasobrun jamil, kesabaran yang penuh keindahan. Allah sebutkan dalam Al Quran ada sobrun jamil, fasfahisof jamil, hajran jamila. Allah sebutkan sofhan jamilan, sofhal jamil, kemudian hajran jamila, kemudian sobrun sobrun jamil. Sobrun jamil, sabar yang indah, maksudnya apa? Kesabaran yang tidak disertai dengan syakwa mengeluh kepada orang lain. Dia hanya mengeluh kepada Allah. Itu namanya sobrul jamil. Anda boleh dapat penderitaan, Anda boleh sengsara, tapi Anda tidak mengeluhkan kepada manusia. Adapun Anda mengeluhkan kepada Allah itu yang dituntut. Anda melepaskan semua keluh Anda kepada Allah, itulah sabrun jamil. Sebagaimana perkataan Nabi Yakub nanti dia mengatakan, ya, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sungguhnya aku hanya menyampaikan kesedihanku kepada Allah. Itulah as-sabrul Al jamil. Adapun uh, hajran jamilan meninggalkan dengan meninggalkan yang baik itu meninggalkan tanpa memberi gangguan. Tanpa memberi gangguan. Kita mungkin ada orang ganggu kita, kita tinggalkan dia tanpa harus membalas. Kalau kita balas bukan hajrun jamil. Ya. Kemudian uh, fasfahis safhal jamil. as jamil yang memaafkan dengan al-jamil dengan memaafkan yang baik adalah memaafkan tanpa itab, tanpa mencela. Tidak mengatakan ente memang kurang ajar, ente brengsek, tapi saya maafkan. Itu bukan Asaful Jamil. Aswaful jamil? Ya, saya maafkan. Selesai. Tidak komentar, tidak mencela, nasihat boleh, tapi tidak mencela, ya. Itu namanya Asaful Jamil. Kalau seorang bisa berhias dengan tiga akhlak mulia ini, Asobrul Jamil, Asaful Jamil sama Al-Hajrul Al-Jamil. Baik, al-kisah akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam dijual di Mesir, dibeli oleh menteri keuangan Mesir namanya Al Aziz dan dia seorang punya seorang wanita yang cantik jelita konon namanya Zulekha. Dalam literatur Islam tidak disebutkan namanya Zulekha, tapi dalam Israiliyat namanya apa? Zulekha ya. Kalau kita jadi Zulekha. Kalau versi mereka mungkin Julia mungkin ya. Allah alam saya enggak tahu ya. Intinya Zulekha ini akhirnya Yusuf dirawat oleh mereka di keluarga tersebut, keluarga kaya raya. Kata sang menteri, asa anyam fa'ana au natakhidahu walada. Rawat dia baik-baik masih kecil. Siapa tahu nanti kalau besar bermanfaat bagi kita atau kita angkat dia menjadi anak angkat. Kebetulan mereka tidak punya anak. Akhirnya Yusuf alaihissalam tumbuh berkembang di rumah tersebut. Tiba-tiba dia menjadi orang yang lain sendiri, gagah, ganteng, ya, e, beda dengan orang-orang setempat. Orang setempat di Mesir suku Akbar. suku Kipti. Ya, Yusuf dari bani Israel. Maka tumbuhlah dia menjadi seorang laki yang sangat ganteng, ya sangat gagah luar biasa. Akhirnya si Zulekho ini tertarik sama Yusuf. Mulailah kemudian dia merayu Yusuf yang Allah sebutkan dalam Al Quran. Wa -wa fi baiti an wa, wa -qalat ma Rabbi mathwaya, la Akhirnya suatu hari Zulekho kemudian menjebak Yusuf dalam kamar. Semua pintu sudah dikunci pintu satu, pintu dua, pintu tiga, semua pintu dikunci. Ya. Jadi, ya kayaknya kamarnya paling dalam, semua sudah dikunci. Setelah itu dia berhias badannya dengan indah, kemudian dia berkata, Hai Talat, ta wahai Yusuf, kemarilah. Ya. Ya. Uh, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Yusuf berkata, Kaulah ma'ad Allah, aku berlindung kepada Allah. Inna hu Rabbi Sungguh Tuanku suamimu sangat baik kepadaku. Bagaimana saya mau mengkhianati dia? Atau sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat baik kepada aku betapa banyak rezeki, betapa banyak anugerah yang Allah berikan kepada aku bagaimana saya bermaksiat kepada Rabbul Alamin. Ya, di antara cara agar kita tidak bermaksiat, kita ingat Allah terlalu baik sama kita. Allah terlalu baik sama kita kalau kita punya bos baik sama kita enggak mungkin kita berkhianat. Apalagi Allah yang berikan segalanya kepada kepada kita, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa Sang wanita sudah kebelat, ya, Pingin sekali sama Yusuf sudah terkunci pintu sudah enggak ada yang lihat. Wahamma biha Yusuf juga tua tergerak. Yusuf masih muda ya. Tergerak lihat kecantikan wanita ini. Laula an ra'aburhana rabbih. Kalau bukan Yusuf diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia akan terjerumus. Ya, kemudian wastabaqal baba. Nabi Yusuf pun segera lari menuju pintu untuk kabur, sang perempuan juga lari untuk menangkap Yusuf. Sama-sama berlomba. Satu berlomba pada ketaatan, satu berlomba pada kemaksiatan. Satu berlomba ingin selamat dari zina, satu berlomba untuk melakukan apa? Zina. Wa qaddat duburin. Kemudian sang wanita narik baju Yusuf dari belakang, fa al fayya bab. Tiba-tiba buka pintu, ternyata suaminya sudah di situ. Suaminya juga punya pintu seraf. Eh, kunci apa? Kunci seraf. Teng 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 tiba di situ. <laughs> Subhanallah. Inilah apa kehebatan siapa? Yusuf alaihissalam ya digoda dengan ujian yang luar biasa sampai Ibnul Qayyim menyebutkan 10 ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam yang sudah saya ke dalam pengajian-pengajian saya yang, yang lain. Intinya ini ujian yang sangat hebat. Ujian paling besar bagi laki adalah ujian apa? Perempuan, ujian wanita. Ya, mungkin seorang digoda dengan harta, dengan jabatan dia tidak tergoda, tapi digoda dengan wanita cantik maka dia tidak berkutik. Begitu ketemu, begitu ketemu Uh, sang suami maka akhirnya Zulekhoh pintar ngomong dia mengatakan ya eh, uh, apa yang kau lakukan ya kepada orang yang hendak melakukan keburukan kepada istrimu ya ma jazau man arada ahli kasuan ayus jana alim ini orang yang ingin berbuat keburukan kepada istrimu tidak ada balasan yang pantas kecuali di penjara atau diberi adab yang pedih. Dan inilah hebatnya Zulekho dia pintar ya. Biasanya perempuan kalau sudah kejebak gitu bingung ngomongnya, ya. ya. Tetapi ternyata dia sudah kejebak, dia bisa langsung balikan fakta. Ini Yusuf kejar-kejar saya, <laughs> langsung bilang sama suaminya. Ya. ya, kebanyakan orang bingung kalau sudah apa, ketangkap bahasa ya. <laughs> saya sering cerita, kalau ada orang dikisahkan ada orang ngambil apa, nyuri kedondong di pohon, ketahuan sama yang punya pohon kedondong. Kamu ngapain? Cari layangan. Buat apa? Buat rujak. Kalau itu cerita. Kalau ini sesungguhnya ada dulu di kampung saya. Kampung saya ada orang jam 3 malam lewat kampung ditangkap sama kawan-kawan. Eh, ini jam 3 ngapain di sini malam-malam? Lari pagi Digebukin sama kawan-kawan. Intinya ini Zulekho tidak. Dia ketahuan tapi dia bisa jawab dengan apa? Tenang. Ini Yusuf kurang ajar, mau keburukan kepada istrimu, kira, istrimu kira-kira balasannya apa? Akhirnya Yusuf bela diri. Qala hiya nafsi. Dia yang rawi saya. Min Ternyata ada keluarga dari Zulekho mengatakan, min wa minul -kaitin. lihat baju terkoyak sisi mana kalau terkoyak sisi depan berarti Yusuf yang merayu Zuleha yang dorong-dorong, berarti terkoyak bagian apa? Depan. Ya. Yeah. Tapi kalau ingkar kaum kalau ternyata terkoyak dari belakang, berarti Yusuf kabur, Zuleha yang tarik-tarik. Kalau -tarik. maruah yeah. duburin, Yusuf dilihat ternyata yang koyak di belakang, kaulah inna humin kaidikun. Ini ternyata tipuanmu, wahai istriku. Inna kaidikun na sungguhnya tipuan wanita sangat agung. Ya. Akhirnya suami tersebut bilang Yusuf, aritan hadha. wahai Yusuf sudah lupakan dan engkau istriku wastaghfiri li kau yang salah mohon ampun kepada dosamu innaki kunti minal khatiin sungguhnya kau yang telah melakukan kesalahan jadi menteri ini ingin berita hilang sebagian ahli tafsir mengatakan kenapa suami ini tidak marah-marah sama istrinya disebutkan dalam isra ini laki ternyata dia eh, apa namanya lemah sahwati tidak bisa melayani apa istrinya maka wajar kalau dilihat istrinya kemudian tertarik sama lelaki sehingga dia tidak begitu marah sama istrinya. Bukan dia tidak punya kecemburuan tapi sudah dia tidak bisa apa-apa. Akhirnya dia ya sudahlah istri hukum minta maaf. Yusuf kau lupakan saja. Ingin isu tersebut hilang. Yang hadir Allah sebutkan dalam kisah tersebut hanya suami Zulekha, si Zulekha, Yusuf sama keluarga Zulekha. Tetapi ternyata tidak bisa ditutup. Namanya isu tersebar satu Mesir. Jadi buah bibir para wanita. Wa qalan niswatun fil madinati imraatul azizi turawidu fata'an nafsi ibu-ibu pada ngobrol ngerumpi itu istrinya menteri ngawur masa naksir sama pembantunya <gul> ini omongan apa <gul> kalau ada syagafah hubba sungguh sang zulaikha ini sangat jatuh cinta kepada pembantunya innalanaraha fi dholalim mubin menurut kami itu zulaikha sangat sesat falam masa yadima makrihina Allah menamakan rapat mereka namanya makar makanya Allah mengatakan falah masamiat memakrihin Natarnya tatkala Zulekhoh mendengar tentang makar ibu-ibu tersebut jadi rupanya ibu-ibu ngobrol gitu penasaran ingin lihat Yusuf kok bisa ini istri menteri yang cantik jelita naksir sama pembantunya ini siapa pembantunya ini ternyata mereka ngobrol gitu supaya diundang lihat apa Yusuf ya pura-pura mencela ternyata ingin apa ingin tahu Falamma sami'a di makrihin tatkala zulkahu mendengar tentang makan mereka, arsalat ilaihin wa Maka kemudian Zulkahu pun ngutus mereka untuk datang, diundang. Wa <meng> atadat kemudian disiapin tempat-tempat untuk bertelekan. Wa atad kull wahidatin <meng> masing-masing dikasih pisau, dikasih buah buah atau makanan yang bisa dipotong. Tatkala <meng> mereka sedang ngobrol sambil potong-potong buah atau potong makanan, ya. Waqalat ihrus 'alaihin. Kata Zulekho, Yusuf tolong lewat depan mereka. Ibu Yusuf lewat. Teng, teng, teng. <laughs> Falamma ru'aynahu akbarnahu wa qata'na aidiahuna. mereka lihat, mereka terkejut. Mereka kaget sampai mereka potong tangan-tangan mereka. Tanpa sadar saking tampannya siapa Nabi? Yusuf. Tampannya luar biasa. Kalau antum baca buku tafsir, Israel lihat banyak aneh-aneh. Ada yang mengatakan, begitu mereka lihat Yusuf, langsung ada yang haid. <laughs> Sebagian mereka lihat Yusuf begitu tampannya langsung mati, ada di antara mereka langsung pingsan karena Nabi Yusuf sangat tampan sampai-sampai Nabi pernah bertemu Nabi Yusuf di Isra Mi'raj Nabi berkata laqoatu tia jamal sungguh Yusuf telah diberikan setengah ketampanan antum nggak tahu seperberapanya itu <guluh> tapi Yusuf alaihissalam setengah ketampan untuk siapa Nabi Nabi Yusuf alaihissalam <tapi> kata mereka Demi Allah ini bukan manusia. In hada illa malakun karim. Sungguh ini malaikat yang mulia. Saking apa tampannya. Tahu